atlet angkat berat Kalimantan Utara yaitu Hardi yang turun di kelas 120 kg putra berhasil mengabet medali perunggu di ajang PON ke-20 Papua. Pertandingan kelas paling bergengsi di angkat berat itu berlangsung di Auditorium Cendrawasih pada Kamis 14 Oktober. Hardi meraih medali perunggu setelah berhasil menyelesaikan semua jenis angkatan dengan total nilai 852,5 kg. Sementara medali perak direbut atlet tuan rumah Papua Hisage Semi dan medali emas diraih atlet Jawa Barat Asep Setiawan. Ketua Pengurus Provinsi Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia Kalimantan Utara Syarifuddin mengatakan, dari awal pihaknya memprediksi bahwa angkat berat di kelas 120 kilo sangat susah untuk meraih medali, apalagi kelas tersebut merupakan kelas paling bergengsi di cabangnya. Namun atletnya mampu memberikan penampilan terbaiknya. Prestasi yang diraih Hardi merupakan hasil kerja keras dan latihan yang konsisten yang telah dilakukan. Selama ini pun Hardi hanya berlatih dengan seadanya dan belum menjalani latihan dengan maksimal. Sehingga jika mendapatkan pembinaan yang lebih, maka bisa mendapat hasil lebih maksimal. Sehingga untuk menyongsong PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara 2024 nanti, ia mengharapkan adanya perhatian lebih untuk pembinaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara karena ia tak ingin atlet yang berpotensi beralih membela provinsi lain hanya karena kurangnya perhatian dari pemerintah. Eliazar Simon melaporkan.